I love Italy. Onde mande rancak bana sana sedulur, sana sedulur kisah yang rancak bana kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Six Underground yang dirilis pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, cowok ganteng yang sudah banyak membintangi film seperti Deadpool dan Green Lantern, dan disutradarai oleh Michael Bay, sutradara terkenal yang membuat film Transformers dan Kura-Kura Ninja. Ciri khas dari Michael Bay adalah sorotan lampu dan ledakan-ledakan gaya Transformers. Gak percaya sana? Yuk, langsung aja kita masuk ceritanya sana. Di awal cerita, ditampakkan kondisi bandara yang tidak terpakai lagi, banyak bangkai-bangkai pesawat yang teronggok di sana. Lalu ada seseorang di sana yang lagi melihat berkas kepunyaan CIA. Kemudian, sin berpindah ke seseorang yang sedang terbang dengan pesawat. Kita namakan Ajo. Jadi Ajo ini mau memalsukan kematiannya dengan membuat kecelakaan pesawat yang dipilotinya sendiri. Setelah mati, Ajo menjadi Ghost, Ghost yang akan bisa membasmi kejahatan di dunia. Dan disinilah aksinya dimulai sana. Empat bulan yang lalu, Ajo dan tim menjalankan misi pertamanya. Ditampakkan Ajo dan tim melarikan diri dengan menggunakan mobil berwarna hijau. I'm gonna smoke these Suasana memanas sepertinya agak kacau sedikit tapi terkendali. Mobil Ajo dikejar oleh musuh. Tim Ajo di bangku belakang melakukan operasi untuk mengangkat peluru. Soalnya yang tertembak di bagian perutnya. Adegan balap mobil saling berpacu di sini sana. Supir Ajo berusaha keras untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Kita dibawa ke 17 menit sebelumnya. Ajo menyuruh menelpon klien pengacara, yang mana pengacara ini melindungi kliennya. Ajo yakin kliennya pengacara ini melakukan serangan gas beracun. Tapi pengacara tersebut tetap bersikeras nggak mau. Dan Ajo mengatakan kepada pengacara ini, dia akan menjadi bajak laut. Yang berarti, mata pengacara tersebut dicongkel sana dan ditampakkan wadah untuk menyimpan mata pengacara itu. Aksi kejar dan melarikan diri masih terus berlangsung sana Ajo dan tim memakai nama dengan angka. Supir Ajo, the driver, adalah nomor 6, is 6. Skillnya membawa mobil memang ganas, sana Dan rupanya, Ajo ini adalah billionaire is number 1, adalah nomor 1. One adalah otak dari ini semua. Kerjanya hanya marah-marah saja. Number 2 adalah agen CIA. Skillnya adalah menembak bisa menembak musuh ketika mobil dalam kecepatan tinggi. That's nomor 2. Nomor 5 adalah dokter. Skill dokternya bisa mengobati orang ketika dalam ketekanan tinggi. Ya, kayak dokter perang. Nomor 4 adalah pelakor. Eh, maksudnya pelari parkour. Skywalker berjalan di atas awan, itulah skillnya. Malumpek dia teh atok bahasa Inggrisnya sana. Wan menyuruh Six untuk berhenti sebentar. Untuk membuka password HP pengacara Rovac mesti dengan scan retina matanya. Semua transmisi Rovac ini menuju ke empat jenderalnya. Di tempat lainnya ada number 3. Nomor 3 artinya sana. The Hitman is pembunuh bayaran. Yang lagi standby nunggu komando dari Wan. Untuk pindah ke titik penjemputan terbaru. Aksi kejar dan melarikan diri terus berlangsung. Yo seru ke sana. Dan ketika hampir tiba di tempat penyebutan terbaru, gegara kaca depan mobil itu pecah, Six kaget. Nggak nampak kondisi jalan. Dan akhirnya Six mati. Onde mande, ibu sana. Penguburan Six dengan dibungkus plastik dan dibuang ke laut, yang artinya One mesti cari pengganti dari Six yaitu si nomor tujuh is Seven. Adegan berpindah ke flashback seseorang yang bernama Blaine. Blaine ini adalah sniper dari pasukan Delta. Karena suatu kejadian, ketika Blaine bertugas di Afghanistan yang menyebabkan kesalahan, sehingga Blaine dinonaktifkan dari pasukan Delta. Nah, disinilah kesempatan Wan untuk merekrut Blaine masuk ke dalam tim Ghostnya. Dengan kata motivasinya, tak ada yang bisa selamatkan dunia. Tapi kita bisa membuatnya lebih baik dengan membasmi penjahat internasional, kata Wan. Akhirnya dipalsukan kematian Blaine supaya bisa menjadi ghost. Blaine dan Wan melihat pidato pemakaman Blaine. Disinilah Blaine sah bergabung dengan tim ghostnya Wan dengan nama Seven. Markas ghost ini terletak di Gurun, California. Bandara yang sudah tidak terpakai lagi. Di dalam pesawat itu, para ghost berkumpul, mengadakan rapat untuk mengerjakan tugas kotor yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di sini para ghost adalah kumpulan orang yang telah dianggap sudah mati. Jadi kalau mau bepergian, hanya mendatangi kota yang asing bagi dirinya. Tidak ada nama, yang ada hanya nomor di tiap orang. Target yang disiapkan Wan ada sekitar 8 target. Dan target misi pertama mereka adalah diktator Turgistan, Rovac Alimov. Besoknya tampak mereka sedang berkumpul di kafe, membahas tentang ghost. Apa itu ghost? Apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh ghost? Selagi para ghost mengobrol, Wan melakukan demonstrasi dengan teknologi canggihnya yang dibuatnya sendiri. Wan ini adalah penemu neodymium, magnet mikro, ponsel, Prius, Tesla, semua memakai teknologinya. Makanya Wan ini adalah seorang miliarder. Lalu Wan menjelaskan gambaran rencananya ke depan untuk melancarkan kudeta, menghabisi empat jenderal Rofat, lalu mengangkat adiknya yang pecinta demokrasi. Itu akan dilakukan empat bulan lagi pada perayaan hari orang mati. Kemudian kita dibawa flashback. Wan ratusan ribu jiwa mengungsi dari rezim Rofat. Wan berada di rumah sakit rahasia di perbatasan Turkistan. sebagai miliarder pemberi dana untuk yayasan di situ. Ketika Wan sedang bantu-bantu di rumah sakit tersebut, tiba-tiba datang beberapa pesawat tempur yang menembakkan bom kimia. Dan Wan segera berlari untuk mengambil masker lalu berusaha untuk membagi-bagikannya. Tapi tetap saja usahanya sia-sia, karena banyak juga yang mati. Berikutnya Wan melihat pertunjukan opera dan Rovats juga berada di sana. Ketika lagi minum di bar, Wan dengan isyaratnya mengatakan kepada Rovac bahwa keadilan nanti yang akan menang. Dari sinilah ide Ghost sebagai pembasmi kejahatan muncul. Akhirnya, kini semua berkumpul. Cerita berlanjut ke adegan Tu. Ketika Tu masih bertugas sebagai agen CIA, Tu ditugaskan untuk menangkap Murad, adiknya Rovac. Supaya nantinya Murad ini diangkat jadi raja menggantikan Rovac. Kembali di waktu sekarang, Wan briefing dengan tim ghostnya. Wan menjelaskan dengan kekayaannya dia membantu kaum tertindas. Tapi itu saja tidak cukup. Dia sudah berusaha keras. Tapi pemerintah nggak serius buat membantunya. Jadi Wan ini kesal. Ya kalau meliar dermah bebas mau ngapain aja sana. Jadinya Wan saja sana yang mengurus Sadayana. Dengan bola mata pengacara Rovats, akhirnya dapat melacak komunikasi keempat jenderalnya bahwa akan ada transaksi senjata dengan Victor di Vegas. Berangkatlah para Ghost ke Vegas. Setibanya di Vegas, masing-masing Ghost telah menyamar dengan pilihannya masing-masing. One memantau transaksi jenderal dengan Victor. Two and three pergi ke kamar untuk menghabisi para jenderal. Jenderal pertama, onde onde. Jenderal kedua, on onde mande. Jenral ketiga on onde mande rancak bana. Jenderal keempat diancam dengan ditodongkan senjata oleh two entry dan wan menanyakan di mana adik rovats ditahan. Akhirnya didapatkan alamatnya yaitu di Hong Kong. Kemudian sejenak kita dibawa ke ruang pribadinya tri dengan tugas sebagai pembunuh bayaran dan tri punya ibu. Akhirnya tri mesti menitipkan ibunya di panti jompo. Dengan gaya Amerika Latinnya, Tri ini sangat sayang sama ibunya. I love my mom. Tapi Wan gak suka karena Tri masih mengunjungi ibunya. Karena ini bisa berbahaya untuk Ghost Team. Kembali ke markas Ghost. Para Ghost akan terbang ke Hong Kong. Dalam perjalanan tersebut, kita diajak kembali ke kehidupan masing-masing Ghost. Nomor 4 adalah pencuri dengan skill parkurnya. Dalam aksi pencuriannya, Ford terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, One merekrut Ford dengan cara ngeprank. One day Monday. Karajo Wan ku dosa jauh sana. Akhirnya para Ghost sampai di Hong Kong. Walaupun Wan melihat aturan yang ketat, Two and Three menampakkan kemesraan di depan yang lain. Dan di sini ada anggota baru yang bergabung yaitu Raymond. Hahaha. One merancang rencana taktikal dengan Ghost untuk rebut dan ambil adiknya, Rofat, di Gria yang berada di lantai 90. One membuat Derek hilang kendali, dan para Ghost sudah bersiap dengan tugasnya masing-masing. Five standby di bagian dalam, Four memanjat Derek untuk pergi ke lantai 90. Seven posisi sniper di atas Derek yang lainnya mengarah ke Griya, adiknya, Rofat. Three dan two standby di mobil. Kemudian, one berkata, "Silahkan beraksi." Five yang berada di dalam gedung melemparkan bom asap tertawa. Sehingga membuat semua orang di dalam menjadi tertawa. Hahaha, <laughs> termasuk Ambo sana. Two and three datang dengan mobil Ferrari-nya dan langsung masuk ke dalam untuk beraksi. Four sudah berada di lantai atas, lantai 90. Lantai adiknya Rovac. Penjaga sedang ramai, sehingga Four mesti ngumpet di dalam kolam renang. Seven ingin menghabisi para penjaga, tapi ketahuan nanti bisa ketahuan. Melihat Ford di dalam kolam, Seven membantu Ford dengan membuat lubang udara. Two and three pergi ke atas menggunakan lift. Dan ternyata segel masker Three lepas satu. Dan gak tahu ini gimana sana, tiba-tiba maskernya Three ada senyumnya. Jadilah Three tertawa terus kerjaannya. On day Monday Tuesday. Di sisi lain, Four memasang pengeras suara di kaca. Dengan teknologi One, musik THX bioskop dihidupkan. Dan semuanya beraksi. Adegan tembak-tembakan terjadi sana. Selagi yang lain sibuk untuk menghabisi semua penjaga, Ford pergi mendapatkan adiknya, Rofat. Tahunya, para penjaga makin banyak yang datang. Sepertinya, Rovac sudah memperkirakan hal ini. "Two entry mau turun ke bawah, Five bilang banyak polisi, jangan ke bawah." Akhirnya, mereka putuskan untuk ke atas. Ternyata, mereka terkepung di tangga yang akhirnya Seven membuat keputusan dengan menembak kaca kolam renang di atas sehingga airnya jatuh ke tangga dan air menyeret apapun untuk jatuh dari lantai 90 keluar gedung. Adiknya Rofat bisa diselamatkan dengan menyeberang gedung menggunakan tali. 3, 1, kemudian 2. Tapi 4 terlambat untuk menyeberang gedung. Talinya sudah dipotong oleh penjahat onde oh, mande ibu aku sana seven dan two standby di mobil kemudian akhirnya semua tim berkumpul untuk segera cus four yang tertinggal di belakang berusaha mencari jalan untuk melarikan diri dari kejaran penjahat <silence> akhirnya four bisa menyeberang dan menanyakan posisi para ghost namun ketika berlari Four mengalami kesulitan. Seven gak mau meninggalkan Four, tapi One bersikeras untuk meninggalkan Four. Dan Three mengambil keputusan untuk berhenti. Lalu dengan skill snipernya, Seven menembak penjahat yang ingin membunuh Four. Baras ya tembaknya sana. <tuh> Rovats esmosi ketika tahu adiknya kabur. Para ghost dilacak tapi tidak ditemukan jejak digitalnya. Mereka ada tapi nggak bisa ditemukan. Ya, namanya ghost hantu yang sana. Hantu belau. Misi selanjutnya, para ghost terbang ke Turkistan. Ghost dibagi dalam tiga tim. Two and three memasang bom di dekat patung yang terletak di gedungnya Rovaj. Five and four berada di pegunungan Turkistan tempat pemancar TV berada untuk mengambil alih siaran TV. Setelah pidato kenegaraan, Rofats akan pesta di kapal pesiarnya. Untuk mengisolasi Rovaj di kapal pesiar, Keamanan istana mesti dilumpuhkan dengan cara membuat lonjakan listrik yang besar. Lalu, tugas Wan dan Seven mengunjungi PLN di Turkistan untuk membuat ujian tekanan listrik. PLN ini yang mentransmisikan listrik ke Istana Rovac. Hari orang mati telah tiba, two standby di kapal pesiar Rovac. three standby di mobil untuk bersiap ke istana. Sisanya kumpul bersama, dan saatnya Wan menghidupkan mainan kecilnya. Ketika Rofat berpidato, langsung diambil alih dengan adiknya, Rofat. Dia mengatakan kepada rakyatnya, "Inilah saatnya revolusi." Oh. Akhirnya, semua rakyat bergembira menyambut hal ini. Semua beramai-ramai turun ke jalan, dan Wan mengaktifkan bom yang ada di dekat patung gedung Rofat. Oh. Listrik mati, TV dibajak. Sehingga membuat Rovats mesti mengamankan diri ke kapal pesiarnya. One mengaktifkan teknologi magnetnya, Three dan two beraksi di ruang makan kapal. One, five, dan seven sudah berada di atas dek kapal. Rovats melarikan diri dengan botnya, dan di tengah laut dijemput oleh helikopter. Ternyata Paragos sudah berada juga di atas helikopter untuk menangkap Rovats, dan Rovats diturunkan di tengah-tengah rakyatnya sendiri. Di akhir cerita, Paragos berkumpul kembali untuk melakukan misi selanjutnya, dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini sana, jadikanlah sahabat dan teman-teman sana seperti keluarga. Walau dalam keadaan sulit sekalipun, Main bola di bancah lawe. Mainnya beramai-ramai. Yuk sanak-sanak, jangan cameh. Mari kita subscribe, like, and share. Beramai-ramai. Onde mande, rancak bana.